Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha hadiyatan li hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته وأتباعه ثم إلى حضرة سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة حبيب المحبوب حبيبي أبي حسين بن أبي بكر الإدريس ثم إلى حضرة حبيب المحبوب إمام أبي فداء محمد ابن كثير ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ومؤلف كتبنا وجميع من ذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. Mohon keikhlasannya untuk Fatihah ini sekaligus mohon doa untuk kesembuhan saudara kami Bapak Haji Didik yang hari ini sedang terbaring di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Jakarta. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu dan mukjizat surah Al-Fatihah beliau diberikan kesembuhan dan Allah angkat penyakitnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Yeah.
salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para hujjaj, para tokoh, wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Jami Al-Fajar beserta seluruh staf dan jajarannya, jamaah Majlis Taklim Duha Masjid Al-Fajar yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya hingga di pagi yang berkah ini kembali kita dapat hadir di majlis duha ini. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah ridai. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatan kita, Allah berkahi dan Allah jauhkan kita dari wabah corona, dan mudah-mudahan segera Allah angkat dari negeri ini khususnya dan dari dunia ini, dan Allah gantikan dengan rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin hadirat, pagi ini adalah ngaji kita melanjutkan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Abi Fida Muhammad Ibnu Katsir. Kitab ini terdiri dari 4 jilid setebal yang ada di hadapan saya ini, dan kita masih membahas seputar mukaddimah surat Al-Fatihah. Qalu wa kalimatuha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Faqad qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'du. Qalu wa kalimatuha khamsun wa ishruna kalimatan. Qalu dan berkata para ulama ahlu tafsir, wa kalimatuha dan bermula kalimat dari surat Al-Fatihah itu khamsun lima wa ishruna dan 20 apanya kalimatan kalimatnya. Surat Al-Fatihah itu berapa bu? 5 dan 20 kalimat. Yang dimaksud kalimat ini kata, ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu bahasa Indonesianya kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya namanya kalam, ya. Jadi yang dimaksud kalimat di sini adalah kata. Surat Al-Fatihah itu terdiri dari 25 kata. Wa hurufuha, dan adapun bermula hurufnya surat Al-Fatihah, ya, itu mi'atun 100 wa salata asyara dan 13 apanya harfan hurufnya.
Hurufnya ada berapa? 113. Banyak gak Pak? Banyak. 113 itu kalau orang baca Al-Quran Bapak Ibu, setiap satu huruf pahalanya 10, itu minimal. Bagaimana kok bisa beda-beda? Tergantung yang membaca. Kalau yang membaca sekedar asal, enggak diresapi, ya, kemudian ya tidak didengarkan sendiri, pokoknya asal baca, minimal satu huruf itu pahalanya 10. Ya. Nah, 10 itu adalah ketika kita membacanya dengan kita dengerin sendiri. Baca tapi sambil didengerin. Itu beda pahalanya. Ketika sambil kita resapi maknanya, kita renungi, kemudian kita niat untuk mengamalkannya, itu setiap satu huruf bisa sampai 100 kali lipat. Subhanallah. Nah itu ketika kita membaca yang biasa saja, 10 kali 113, berapa Bu? 1130. Itu hanya satu kali Fatihah. Berapa? 1130. Ini sekali lagi hanya sekali membaca surat Al-Fatihah. Makanya amalan para ulama-ulama, para aulia Bu, itu adalah membaca Fatihah ini. Salah satunya yang saya pernah cerita, ya, almarhum yang diyakini oleh banyak ulama min auliaillah adalah almarhum Gusmi. Ya, saya pernah cerita kalau tidak salah, beliau amalan spesialnya itu Al-Fatihah. Al-Fatihahnya bagaimana? Ya, disebut oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhab Syafi'i biasanya adalah dengan sebutan tawassul, tawassulan. Ya, kalau kepengin tahu apa itu tawassulan, nanti sesekali boleh malam Jumat datang di tempat saya, ya, dari jam 8 sampai jam 11. Jadi contohnya gini Pak. Al-Fatihah tahdiyatan ila hadratin nabil mustafa sayyidina rasulillahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa zurriyat wa libaid wa adba'i, dan begitu. Itu namanya terus Al-Fatihah begitu. Tapi banyak, 2 jam. Ya begitu. Jadi para nabi, para wali dihadiahin begitu. Nah itu adalah namanya tawassul, amalan Fatihah. Bayangkan satu kali Fatihah pahalanya berapa Bu? 1130. Ngomong-ngomong, di jamaah kita ada suka ada rombongan ziarah? Belum? Pernah ya? Iya. Tapi anti ziarah tidak? Tidak ya, tidak anti ziarah ya. Iya. Kalau tidak anti ziarah, saya sedikit jelasin kaitannya dengan Fatihah ini. Iya. Ada sebagian orang yang punya argumentasi, dan argumentasi ini dialamatkan kepada orang-orang yang suka ziarah ke makamnya para wali. Bahasanya adalah, kenapa ziarah ke makam wali kemana-mana sementara tidak ziarah ke makam orang tua? Nah, suka mendengar begitu enggak Bu? Ya. Itu kalimat, ya, menurut saya tidak selalu benar.
Ya, tidak selalu benar. Iya, kalau orang tuanya di Mekah gimana? Orang tuanya meninggal di Mekah, berarti ntar nggak ziarah-ziarah. Kalau orang tuanya dikuburkan atau dimakamkan di daerah sono, misalnya di Aceh, ada yang di Medan, ada yang di Surabaya, gitu. Dan kelebihan orang ziarah, Bapak Ibu, pertama dasarnya jelas. Ya, ini bisa dibuka di kitab Sahih Bukhari. Ya, Rasulullah itu setiap kali malam jatahnya Sayyidatina Aisyah. Ya. Kebetulan rumah Sayyidatina Aisyah itu dari belakang masjid itu lewat makam Baqi. Ya, jadi jalan di belakang Masjid Nabawi itu dulu rumahnya Sayyidatina Aisyah. Ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan, ya, setiap kali Rasulullah hendak berangkat dari rumah Sayyidatina Aisyah menuju ke masjid, beliau senantiasa mampir terlebih dahulu untuk ziarah ke makam Baqi setiap subuh. Ya, itu hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua, ya, hadis yang sering kita dengar insyaallah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Tapi fazuruha, sekarang ziarahlah. Kalau dilihat Bapak Ibu tentang asbabul wurud hadis ini, tentang hadis ini disampaikan oleh Nabi, dahulu orang ketika ziarah, ya, di zaman sahabat ketika Nabi belum jelaskan, itu dengan cara yang salah. Di antaranya adalah dengan minta ke kuburan. Tapi setelah Rasulullah jelaskan, Rasulullah merintahkan fazuruha, sekarang ziarahlah. Ya, kenapa? Fa innahu yarikul qalba. Karena dengan ziarah itu akan menjadikan hatimu tajam. Ya, para wali itu amalannya ziarah di antaranya. Ya, ziarah itu menjadikan hatinya tajam. Tajamnya hati itu adalah, ya, bisa mendengar hal-hal yang tidak banyak bisa didengar oleh kebanyakan orang. Nah, di antaranya bisa membaca hal-hal yang tidak banyak bisa dibaca oleh orang kebanyakan. Begitu di antaranya. Hadirin hadirat, ketika kita ziarah ke makam Wali Songo misalnya. Wali Songo itu biasanya kalau ziarah Wali Songo tidak hanya 9, nanti ada makam-makam yang lain diziarahi. Satu kali ziarah misalnya satu bus 40 orang. Ya, 40 orang. Nah, di satu makam misalnya dari sini di Cirebon. 40 orang baca Fatihah dipimpin oleh imamnya. Dan biasanya selalu menyebutkan wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina bahkan wa jami'i man dzawil huquqi alaina. Ya Allah, fahala kami berdoa munajat dari Fatihah dan Yasin dan sebagainya, mohon kau sampaikan pula kepada orang-orang tua kami. Ya, abaina wa ummahatina, ibu-ibu kami, wa ajdadina dan kakek-kakek kami ke atas, wa jaddatina dan nenek-nenek kami ke atas, bahkan muslimin muslimat, bahkan wa jami'i man dzawil huquqi alaina. Satu kali ziarah di tempat wali dari 9 yang ditargetkan, Pak. Kita seakan-akan telah mengajak ziarah 40 orang ke makam orang tua kita. Pertanyaan saya, pernah enggak Bapak Ibu ngajak ziarah ke makam orang tua Bapak Ibu dengan 40 orang?
Pernah, Bu? Pernah, Pak? Tidak pernah. Apakah akan pernah? Kayaknya tidak akan pernah. Kenapa? Ya, bukan hal yang mudah untuk ngajak orang 40 ziarah ke makam orang tua itu. Kalau orang tua kita orang-orang biasa, kecuali kiai begitu, baru terjadi. Nah, dengan ziarah Wali Songo satu tempat, itu seluruh fahala yang dibaca oleh 40 orang itu dikirimkan kepada orang tua kita. Seluruh 40 orang itu tanpa mengurangi fahala yang dihadiahkan kepada wali yang didoakan. Bayangkan kalau 9 kali, Pak. Wali pertama, wali kalau dari sini Cirebon Sunan Gunung Jati, biasanya langsung ke Demak. Demak itu ke Syekh Muhammad Zainal Abidin Raden Fatah yang makamnya di belakang Masjid Demak. Iya, berarti itu sudah non wali, berarti lebih dari 9. Baru kemudian ke Kadilangu, makamnya Raden Sahid Kanjeng Sunan Kalijogo. Baru setelah itu ke Kudus, ya, Syekh Ja'far Shodiq Kanjeng Sunan Kudus. Baru kemudian biasanya ke Muria, Raden Umar Said Kanjeng Sunan Muria. Baru kemudian ke Syekh Maulana Mahdum Ibrahim Sunan Bonang. Di mana? Di Tuban. Baru kemudian ke Said Qasim Maulana Munan Kanjeng Sunan Derajat. Di mana? Lamongan. Di Lamongan. Baru kemudian kita masuk ke Sunan Syekh Maulana Malik Ibrahim dulu biasanya, ya. Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, dan di situ ada makam-makam wali yang lain. Baru kemudian ke Sunan Giri, ya. Sunan Giri itu namanya adalah Raden Paku atau Syekh Muhammad Ainul Yakin. Baru kemudian nyambung ke Raden Rahmat Sunan Ampel, dan biasanya ada yang nyambung ke Madura, ada juga yang nyambung ke Syekh Holil Madura. Itu di Madura biasanya ada 3, dan biasanya ada yang sebagian ke Wali Pitu di Bali. Nah, ini Bapak Ibu, sekali lagi bahwa ziarah, ya, ziarah itu memang ada kemungkinan orang salah, itu mungkin. Kenapa? Ketika orang mintanya ke kuburan. Gitu. Minta ke kuburan itu enggak boleh. Wahai wali, berikan saya uang 10 miliar, itu enggak boleh. Tapi sesuai dengan solawat yang kita baca, ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, bil Mustafa, dengan keberkahan Nabi Muhammad yang Engkau sucikan, yang Engkau pilih, baligh maqasidana, sampaikanlah cita-cita kami. Itu boleh. Nah, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah madhab Syafi'i boleh banget. Gitu. Jadi mintanya kalau tawasul, mohon maaf ini yang mungkin barangkali yang tidak suka atau yang berbeda, tapi ini bukan untuk memprovokasi perbedaan, tetapi menjelaskan orang yang biasa berziarah, ya. Jadi misalnya seumpama tadi adalah, ya Allah, dengan karomah walimu ini berikanlah saya. Mintanya kepada Allah itu tawassul. Tawassul itu dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilata, dan sampailah engkau kepadaku melalui wasilah. Nah, maksudnya wasilah tadi kayak ya Rabbi bil Mustafa. Maksud saya ini yang dijadikan landasan ulama-ulama kita mentradisikan ziarah. Ya, satu kali ziarah ke makam wali dengan 40 orang seakan-akan, ya, fahalanya itu adalah
kita mengajak ziarah ke makam orang tua kita 40 orang. Dan itu satu hal yang kelihatannya bukan sesuatu yang mudah. Apalagi ngajak 40 orang sebanyak 9 kali. Susah enggak, Bu? Susah, iya. Makanya itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang berziarah adalah seperti itu. Fadilah satu kali Fatihah, ya, yang dibaca itu, ya, sebanyak berapa hurufnya tadi, Pak? Masih ingat? 113 kali 10 berapa? 1130. Kalau yang dibaca Yasin, Masya Allah. Kalau yang dibaca deretan tahlil, kalau yang baca 40 orang, waduh, luar biasa, banyak, ya, sangat banyak. Itulah fadilah surat Al-Fatihah dan keutamaan Al-Quran. Ya. Qala Al-Bukhari, ya, berkata Imam Bukhari. Imam Bukhari kita sudah sangat maklum, ya. Imam Bukhari sudah sering saya sampaikan, tapi tidak apa-apa saya ulang di sini, ya. Imam Bukhari itu bukan kelahiran Arab, ya, Uzbekistan, Uni Soviet dulu, sekarang Rusia, ya. Beliau lahir pada tanggal 20 Juli, ya, 810 Masehi. Berapa, Bu? 20 Juli tahun 810 Masehi. Itu Imam Bukhari lahir di Uzbekistan. Nabi Muhammad, ya, itu lahirnya tanggal 22 April 571. Jadi rentang waktu antara Rasulullah dengan Imam Bukhari sekitar 200 sekian tahun. Dan beliau bukan orang yang lahir di daerah Timur Tengah. Tapi ternyata Imam Bukhari fenomenal, hadisnya adalah tingkatan kesahihannya disepakati oleh seluruh ulama muhaddisin maupun mufassirin sebagai hadis yang tingkat kesahihannya tertinggi. Nah, Imam Bukhari dalam hal ini menyampaikan, Qala Al-Bukhari, menyampaikan Imam Bukhari fi awwali kitab bitafsiri, ya, di dalam awal kitab tafsir ini yang beliau sampaikan adalah wasumiyat, dan dinamakan surah Al-Fatihah, dinamakan ummul kitabi dengan sebutan ummul kitab, li'annahu, karena sesungguhnya kitab itu yubda'u, dimulai, bikitabatiha, dengan menulis surah Al-Fatihah, fil masahifi, ya, di berbagai mushaf. Wa yubda'u, dan dimulai, biqira'atiha, dengan membaca surah Al-Fatihah, fis sholati, di dalam sholat. Ini sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Bukhari di awal tafsir ini sudah kita bahas dulu, ya. Tetapi barangkali sedikit yang perlu saya ulang penjelasannya adalah bahwa surat Al-Fatihah itu ditulis di awal Al-Quran hanya sebagai bentuk tulisannya, bukan awal turunnya. Bahwa ayat Al-Quran yang pertama kali turun yang sudah maklum adalah surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu yang pertama. Hanya saja bahwa surat Al-Alaq itu tidak turun langsung satu surat. Nah, sementara surat yang pertama kali turun secara utuh adalah surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ditulis di awal dari Al-Quran itu.
Dan kemudian surat Al-Fatihah juga menjadi bacaan paling pertama di dalam sholat kita. Maksudnya adalah yang berfungsi sebagai rukunnya. Ya, kalau sunnahnya yang kita baca apa, Pak Ibu? Doa iftitah, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau ada doa iftitah yang lain, ya monggo, ada, memang ada ulama yang berpendapat itu, tapi yang banyak dipakai di kalangan ahlus sunnah kita adalah tadi Allahu Akbar kabiro. Itu hukumnya sunnah. Boleh dibaca atau harus dibaca? Kalau tidak darurat dalam sholat fardu, ya harus dibaca. Kenapa? Karena kalau tidak dibaca itu kehilangan pahala sunnah. Tapi sah apa tidak? Sah. Tetap sah. Orang sholat tanpa membaca doa iftitah, hukumnya sah sholatnya. Tetapi ini pernah saya jelaskan, saya ulang ya. Ketika sholat sir, yaitu sholat duhur dan asar ya, itu makmum tidak boleh membaca doa iftitah. Apa alasannya? Karena dia sunnah. Yang kedua, karena imam bacaannya tidak terdengar. Dikhawatirkan kalau kita belum sampai selesai baca Fatihah, kita masih baca doa iftitah, keburu imam rukuk. Nah, status kita adalah mengutamakan bacaan sunnah, sementara yang fardu, yang rukun kita tinggalkan, itu yang enggak boleh. Gitu. Dan kalau terlanjur ya, kita sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, imamnya cepat banget, tiba-tiba rukuk, wah kelas ekspres ya. Kita tidak boleh langsung ikut rukuk ya, tapi membaca doa iftitah membaca surat Al-Fatihah sepanjang kita baca doa iftitah tadi. Kalau misalnya kita baca doa iftitah 5 detik, berarti kita membaca surat Al-Fatihah dulu selama 5 detik baru boleh ikut rukuk. Begitu. Tetapi ketika sholat jahr, maghrib, isya, subuh, selama imam belum membaca Fatihah, kita disunnahkan untuk ikut membaca doa iftitah. Begitu imam sudah membaca bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihahnya, sampai manapun kita berhenti, kemudian kita ganti dengan mendengarkan bacaan imam ya tentang surat Al-Fatihah. Begitu sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita sebagai makmum, ini kalau madhab Syafi'i, Pak, mohon maaf ya, kita membaca Al-Fatihah sendiri. Imam membaca surat, kita membaca Fatihah. Sampai ayat mana? Kalau imam bacaan suratnya relatif panjang, ya sampai selesai. Waladdallin, amin. Tetapi ketika imam ternyata bacaan suratnya pendek, panjang tapi pendek. Kok bisa panjang tapi pendek? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Suratnya panjang banget tapi dibaca pendek banget. Nah, kita enggak boleh bertahan berdiri untuk meneruskan bacaan Al-Fatihah. Ya, kita langsung ikut imam rukuk.
Begitu. Ini adalah ijtihadnya Imam Syafi'i berdasarkan ayat dan hadis dan konsekuensi bermakmum. Dalam hadis Nabi disampaikan la sholata liman la yakra'u bi fatihatil kitab. La sholata tidak dianggap sholat. Ya. Liman bagi orang la yakra'u yang tidak membaca fatihatal kitabi surat al-fatihah. Nah ini dikombinasi oleh Imam Syafi'i antara perintah membaca fatihah di setiap sholat dengan konsekuensi makmum yang ditanggung oleh imam. Nah begitu ijtihadnya Imam Syafi'i. Ya, maka kalau kita yang mengikuti pendapat dan madhab Syafi'i adalah caranya begitu. Ya, fatihah kita tetap baca tetapi setelah imam selesai baca fatihah. Ya. Wa yubda'u bi qira'atiha fi shalah. Wa qila dan disampaikan innama summiyat bidzalika. Ya, sesungguhnya dinamakan surah Al-Fatihah bidzalika dengan sebutan ummul kitab, alasannya liruju'i ma'anil Qur'ani, karena kembalinya seluruh makna Qur'an, ya, kullihi semuanya, ilama, ya, kepada penjelasan, kepada pokok penjelasan, tadhammanat yang mengandung surah Al-Fatihah hu pada ma. Ibu ngopi dulu boleh? Lupa nih, kasihan kopinya gede nih, Bu. Ya, itu tadi alasan, ya, kenapa surat Al-Fatihah disebutkan atau disebut dengan sebutan Ummul Kitab. Alasan di antara sekian banyak alasan adalah liruju'i ma'aniyal Qur'ani, makna Al-Qur'an semuanya dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu merupakan penjabaran dari surah Al-Fatihah. Gitu. Ya, jadi semua yang ada di surat itu yang lain adalah makna dasarnya, intinya itu telah ada di dalam surat Al-Fatihah. Misalnya kayak bismillahirrahmanirrahim saja. Kalimat Rahman, ya, Maha Pengasih di dunia dan akhirat, itu nanti ditranslate, dijabarkan seluas-luasnya dalam banyak konteks dan banyak hal. Begitu. Di antaranya tentang orang-orang yang Allah berikan rezeki meskipun mereka bukan orang-orang yang muslim. Ya, Rahman, sifat Rahman Allah. Ya. Di antaranya Allah memberikan rezeki bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh makhluknya. Ya, penjabaran dari Rahman itu. Ya. Makanya Al-Fatihah itu menjadi induknya. Membaca surah Al-Fatihah luar biasa. Seperti yang sudah kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya, dia termasuk disebutnya adalah surat ruqyah, surat pengobatan. Ya, jadi kalau ada orang yang sakit, kesambet, kena jin, ya, itu Bapak Ibu, ya, di antaranya doanya adalah surat Al-Fatihah ini.
Tapi kalau nanti jin yang ledek, baru hafal Fatihah sama ayat kursi, gua hafal Al-Quran, ada jin yang diobatin begitu. Ya, jinnya lebih pinter, karena jin banyak yang hafal Quran juga, jin Muslim, begitu. Ya itu nanti ibu harus berguru lagi, gitu ya, harus berguru lagi supaya bisa mengalahkan jin yang hafal Al-Quran. Ya, disebutnya sebagai surat ruqyah. Ya, dari semuanya dikembalikan atau merupakan penjabaran dari surat Al-Fatihah. Qala Ibnu Jarir, ya, berkata Imam Ibnu Jarir, ya, Imam Ibnu Jarir ini salah seorang ulama yang lahir di di Iran, ya. Di Iran, beliau ini hidup sezaman dengan Imam Bukhari. Ya, sezaman dengan Imam Bukhari, hanya saja dari Iran kita tidak sedang membayangkan mudahnya kita berangkat dari sini ke Saudi, ya, dengan pesawat hanya 9 jam, tidak begitu, ya. Jadi kalau Imam Bukhari ini memang ketika beliau sembuh dari butanya usia 10 tahun, kemudian berangkat haji sama ibu dan kakaknya, ya. Nah, setelah haji itu enggak pulang-pulang, beliau menuntut ilmu di sana. Itu Imam Bukhari. Sampai beliau bisa kemana-mana, istilahnya ke daerah Basrah, ya, di Irak, di Iran, segala macam. Tetapi itu memang penempuhannya atau jarak tempuhnya cukup jauh dan tidak mudah dan memakan waktu kadang berbulan-bulan. Ya, bayangkan dengan naik unta yang jalannya nyantai banget, Pak. Kalau Bapak sekarang naik mobil bisa begitu lagi terhambat, tin 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 begitu. Nah, kalau unta enggak bisa begitu. Nah, Imam Ibnu Jarir ini, Pak, beliau adalah salah seorang ulama ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih yang kepengin banget bisa berguru kepada Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Hanbali. Tapi karena jarak tempuh dari rumah beliau dari Iran ke di mana Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini tinggal begitu jauh, akhirnya enggak kesampaian. Ketika Imam Ibnu Jarir ini di tengah perjalanan, keburu Imam Ahmad Ibnu Hanbal wafat. Ya, berbeda dengan Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari itu cukup lama berguru sama Imam Ahmad Ibnu Hanbal, meskipun usianya tidak jauh beda. Nah, kemudian Imam Ahmad Ibnu Jarir, Imam, ya, ini terkenal dengan karya tulisnya yang cukup banyak. Salah satu kehebatan beliau, setiap hari beliau bisa menulis satu hari ini, Bapak Ibu, sampai 44 halaman. Bayangkan, Pak, satu halaman saja orang nulis itu, Pak. Orang bisa pintar ceramah belum tentu bisa nulis. Nulis itu tergantung mood. Ya, tergantung mood, Pak. Biar yang namanya di pikiran banyak yang kita mau tulis, tapi moodnya enggak ada, itu di komputer kita enggak bisa, enggak ketemu-ketemu. Tapi kalau sudah mood, wah, luar biasa. Nah, Imam Ibnu Jarir ini hebatnya begitu. Salah satu yang terkenal dari sejarah beliau, beliau bisa menulis satu hari bisa 44 halaman. Kira-kira Bapak bisa berapa halaman? Sampai seumur ini belum nulis. Iya. Bahkan nulis surat Al-Fatihah saja belum bisa. Pak, nulis surat Al-Fatihah bisa enggak, Pak? Nyontek. Padahal surat Al-Fatihah sudah hafal. Dari sebelum lahir bahkan sudah hafal.
Jangankan surat Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim saja. Ya Allah. Jangankan bismillah, sebelum bismillah a'udzu. Wah, itu dari kecil kita udah hafal, tapi suruh nulis, Pak. Ini bukti, Pak, bukan katanya. Boleh lah ini kasih kertas sama pulpen. Suruh nulis enggak usah banyak-banyak. A'udzu sama bismillah saja, Pak. Ada 10 saja nih yang benar. Wah. Saya kasih kopi saya, Pak. Iya. Gitu. Imam Ibnu Jarir itu hebat, ulama besar, ya, ulama hebat. Karya tulisnya luar biasa dan kehebatan beliau tadi di antaranya adalah bisa 44 halaman dalam sehari bisa nulis seperti itu, meskipun satu hal yang beliau agak sayangkan, ya, beliau tidak sempat berguru kepada ulama yang fenomenal, di mana Imam Bukhari berguru kepada beliau, yaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal atau Imam Hanbali. Namanya Imam Ibnu Jarir, ya. Saya sebutkan begini, Bapak Ibu, supaya wawasan kita kepada para ulama-ulama hebat yang sangat luar biasa manfaat dari hasil tulisan-tulisan beliau itu sampai ke kita, biar tahu, oh ternyata ulama ini sejarahnya begini, meskipun hanya petalan-petalan. Kalau diceritain sampai detail nanti nggak jadi ngaji, ya. Nah, sedikit-sedikit saja. Ya, waqala Ibnu Jarir, wal arabu tusammi kulla jami'in amron, wal arabu, dan bermula orang-orang Arab itu tusami menamakan kulla jami'in tiap-tiap perkara yang mengumpulkan amron terhadap satu perkara, ya, au muqaddamin, atau mengumpulkan, mendahulukan li amrin kepada satu perkara, kepada perkara, idza kanat lahu, apabila ada lahu bagi amrun tawabiun, hal yang mengikuti, tattabi'ahu, yang mengikuti pada amr, huwa, bermula amr, laha, bagi umur, itu imamun jami'un, imamun jami'un, atau pemimpin yang mengumpulkan, disebutnya umman dengan um. Ya, maksudnya setiap orang, kebanyakan orang Arab, ya, menamakan berbagai hal yang sifatnya mengumpulkan perkara, ya, itu disebutnya adalah um. Ya. Kenapa? Um itu artinya induk. Gitu. Fataqulu lil jaladati, fataqulu lil jaldati, fataqulu, maka mengucapkan engkau lil jaldati, bagi orang yang melakukan jilid, allati, yang tajma'u, mengumpulkan, ad-dimago. Dimag itu adalah aslinya otak, ya. Umar roksi dengan sebutan umur roksi. Wayusammuna, dan menamakan orang-orang Arab liwa al-jaisi, yaitu benderanya bala tentara. Waroyatihim, dan pasukannya, pasukan jais, allati, yang yajtami'una, berkumpul, tahtaha, ya, di bawah liwa, disebutnya umman dengan sebutan um. Ya, ini kalau ada orang yang jaldah itu menjilid, ya, menjilid allati tajma'u ad-dimago umar roksi, orang yang bagian menjilid berbagai macam cetakan kitab itu orang disebutnya umar roksi,
Ya. Dan yang kedua, mereka adalah menyebutnya orang-orang yang berkumpul atau bala tentara beserta pasukannya yang berkumpul di bawah satu bendera. Orang-orang Arab menamakannya adalah sebagai ya, karena sekali lagi itu artinya adalah ibu, ibu itu induk. Wastashhada biqauli dzir rimati wastashhada, ya, dan menjadi saksi biqauli dzir rimati dengan ucapan para pujangga, ya, atau orang-orang yang ahli syair. Ala ra'sihi ummun lana naqtadi biha jima'u umurin laisa naqsilaha amron. Ya, ini kalau di kalangan santri biasanya dilagukan atau nadzom, ya. Nadzoman ala ra'sihi ummun lana naqtadi biha jima'u umurin laisa na'silaha amro, begitu. Ini kalau dibiasa di kalangan santri. Ya. Artinya ala ra'sihi, di atas kepala seseorang, ya. Itu ummun lana. Ada ibu bagi kita. Ya. Di atas kepala orang ada ibu bagi kita. Ya. Naqtadi biha. Naqtadi mengikuti biha terhadap Di atas kepala kita ada ibu. Ibu kita di mana, Pak? Ibu kita di mana, Bu? Di rumah. Ini maksudnya di atas kepala ada ibu. Yang dimaksud ibu ini kayak tadi orang berkumpul di bawah bendera, pasukan tentara beserta seluruh pasukannya berkumpul di bawah satu bendera disebutnya Nah, di atas kepala orang ada ada ibu. Yang dimaksud ibu itu adalah di atas kepala kita itu ada kumpulan yang banyak banget. Catatan utang di sini. Masalah dengan tetangga di sini, masalah dengan anak-anak di sini, ketakutan kena corona di sini, ya begitu, ngumpul di sini. Nah, itulah disebutnya naktadilana, ya, naktadibiha. Dan ternyata kita berjalan itu mengikuti ibu itu, ya. Kita mau pergi ke Semarang, Bu, itu dipikir dulu nggak, Bu? Ya. Ketika kita akan makan, mikir dulu enggak? Ketika kita akan tidur, mikir dulu tidak? Artinya semua gerakan kita itu ngikutin ibu. Begitu maksudnya. Ya. Naqtadi biha, kita ternyata ngikutin ibu. Yang dimaksud ibu di yang dari kepala ini, otak kita mikirin macam-macam. Ini perbandingan maksudnya. Ini ditulis oleh Imam Abi Fidah Muhammad Ibni Katsir untuk memudahkan mencernanya kita, gitu loh. Kenapa Al-Qur'an itu disebut Ummul Kitab? Begitu. Karena dia menjadi induk, menjadi terkumpul di dalamnya, dan ternyata orang-orang Arab tuh mengatakan setiap yang berkumpul di satu tempat itu disebutnya Gampangnya begitu. Iya. Jima'u umurin laisa naqsilaha amrun, ya, dan berkumpulnya jima itu aslinya mohon maaf bersetubuh umurin, ya, berkumpulnya berbagai macam perkara laisa naqsi itu bukan satu pelanggaran lahat terhadap umur amrun sesuatu, ya, berkumpulnya sesuatu itu bukan sesuatu pelanggaran, ya. Yang pelanggaran adalah berkumpulnya laki-laki perempuan yang bukan muhrim. Laki-laki sama perempuan yang bukan muhrim itu adalah kalau berkumpul di satu tempat yang ngumpet-ngumpet itu adalah haram, kecuali satu, ya, ada
seorang yang non muhrim yang diajak ngumpet berdua-duaan itu boleh, enggak dosa. Siapa, Pak? Siapa, Bu? Bukan muhrim. Ya. Bahkan tidur bareng boleh. Enggak dosa. Siapa, Pak? Istri. Istri suami itu bukan muhrim, Pak. Yang namanya muhrim adalah semua manusia, semua orang yang haram dinikahi itu muhrim. Berbeda dengan mahram ketika berangkat haji atau umroh. Kalau kita sama istri muhrim, itu berarti nikah enggak boleh. Begitu. Ya. Ibu sama suami itu bukan muhrim. Ya. Bapak sama ibu, ya maksudnya suami sama istri itu bukan muhrim. Kenapa? Kalau muhrim tidak boleh nikah. Begitu. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, ternyata sudah berlarut siang, beranjak siang waktu, dan meskipun baru sedikit yang kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sementara break dulu, silahkan kuenya dinikmati yang sudah dihidangkan oleh panitia.